Jadi, ntar ya guys. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Apa? Hey, kak. Minta lagi lo Faizin. Kawal lu. Puas lu ya. Puas lu ya ninggalin gua ya. Ya udah terserah lo, mau ini sini aja. Tapi transfer dong buat ongkos. Kemarin kan udah gua kasih gajian lu. Lu ngapain, Bang? Emang lu bisa? Bisa lah. Serius? Tak potong tangan lo. Lu bisa masak emang? Cara ngupas lo aja kayak gitu. Itu gak bersih tau. Terus lu bisa masak apaan aja emang? Bisa, gua bisa masak nasi goreng. Terus? Tumis kangkung. Terus? Tumis toge. Ah, gitu mah gampang. Terus lu sebelumnya di mana emang? Kerja di mana? Di Mangkabayan. Oh, lu jago berarti gitu masak? Enggak, jago-jago banget sih. Bagus lah kalau bisa masak, jadi bisa bantu-bantuin gue. Ya, kalau gue sih nasi goreng sama tumis-tumis mah ya kecil lah. Lu bisa enggak yang lain gitu, kayak masak apa, misalkan rendang. Terus apa ya? Kayak daging, kayak steak, terus kayak nah, pokoknya semacam-macam yang agak-agak susah lah gitu. Lu bisa enggak? Kalau gua itu mah kagak bisa. Gua cumanya bisa makan doang kalau itu. Sama aja dong, gua juga yang bakalan masak. Katanya kata karya lu bisa apaan aja, kerja di restoran. Terus lu suka nonton YouTube-nya Kare sama Bang Pablo enggak? Enggak, kagak pernah gua. Belum. Gimana tahu. Gimana sih? Lu lihat tuh di YouTube-nya Kare sama Bang Pablo, itu ya resep aja gue sama Kak Rey. Ada juga tuh di YouTube itu yang siapa DDR-an ulang tahun tuh. Lu lihat deh. Itu semua gue yang masak. Kuenya 3 biji tuh gue yang bikin. Semua tuh gue tuh yang masak-masak. Dari hal-hal kecil sampai yang besar tuh gue kalau masalah masak, masalah dapur. Serius itu lo? Serius? Ya. Ruth? Ya. Rode. Yuk. Di mana? Di sini. Lagi ngapain? Iya lagi ini. Lagi kunyit. Iya, kunyit. Banyak amat tumben dikupas-kupasin. Iya, baik. Daripada... Lah itu, Sabar ngapain di maja? Tahu deh, aku ajarin ini dia. Cara ngupas kunyit, cara ngupas bawang, cara ngupas... Kok tangannya Sabar yang kuning-kuning? Ya tadi aku pakai ini, pakai sarung plastik. Jadi nggak... Tadi lu nggak pakai sarung pas gua pake... ini. Jangan-jangan Sabar ya yang ngerjain. Kok Sabar tangannya kuning-kuning? Aku pakai ini, pakai sarung. Tadi lu nggak pakai sarung, baru doang lu tadi ngambil plastik. Saban, jawab jujur. Ini yang ngerjain kunyit siapa? Gue lah. Bang Rudi. Kalau tadi kan gue. Nah itu terus kenapa tangan pada kuning? Kalau lu yang ngerjain. Lu pura-pura kan, belepotin tangan biar kesannya kerja. Kan nggak harus ini juga. Aku aja, lu kan bang. Rudi baru tadi kan, pas gue panggil kan. Rudi betul. Hah? Itu Rudi. Ya udah, bye-bye deh kalian ya. Akur-akur gue gak mau ada keributan di sini. Oke. Ada keributan dua-duanya gue keluarin. Tuh, gue lanjutin dong. Bayar tangan lo kepotong. Kalau lo nggak bisa tanya sama gue. Daripada tangan lo yang kepotong. Oke, siap. Terus kalau udah ini nih, lo lihat atas berantakan nggak? Kalau berantakan lo pel, lo sapu.
biarin ntar ini gue urusannya. Oke, siap. Alhamdulillah, karyawan udah pada masuk, walaupun belum lengkap, tapi udah lumayan, ada yang bantu. Astagfirullah, Dede. Dede nanti Dede bayinya sakit, kegencet. Udah pada masuk dan aku udah bisa istirahat, bisa nge-live Instagram lagi, jualan hijab lagi. Aduh, Dede perutnya semami sakit, jangan gitu sayang, nggak boleh ya. Dede mah perut mami terus, jangan disasar. Nggak boleh, Dede harus sayang sama Dede bayi ya. Nggak. Kok gitu? Kenapa nggak boleh sayang sama Dede bayi? Nggak boleh, nanti suruh gebukin aku. Suruh gebukin kamu? Hah? Dede bayi mana bisa gebukin kamu? Bisa lah. Kamu yang gebukin Dede bayi itu baru bisa. Mana bayi Dede bayi bisa? Gak boleh gitu ya? Gitu gebukin badan aku. Enggak lah. Bener tadi. Tadi, emang Dede bayinya belum bisa apa-apa. Bisa. Udah ya. Duh kan, mami enak lagi. Udah ah, mami closing dulu ya. Ini aku jualan hijab lagi, aktif lagi. Jadi yang hijab yang aku pakein dari rewetami.id. Di Shopee juga udah ada guys, di Shopee. Tokped ada Shopee. Semuanya ada hijab, gamis, mukena udah mulai produksi lagi, alhamdulillah. Dan bisa istirahat, bisa jaga kesehatan. Mudah-mudahan sehat. Walaupun sering kram perut bawah ya. Terus bisa dampingin suami lagi, bisa sama anak-anak lagi. Kalau kemarin sama sekali gak bisa ngapa-ngapain. Capek banget. Ya, insyaallah deh. Sampai besok ya guys. Jangan lupa beli hijab aku. Mampir-mampir ya ke Shopee aku sama ke Tokopedia atau langsung ke WA admin 085-83-31-5101. Ditunggu sekarang juga diskon 20% untuk subscriber aku. Kalau bukti kamu subscribe, aku kasih diskon all item 20%. Lagi baik ya, dan dapat giveaway-nya juga. Ada outer, ada tasan, ada tunik. Boleh, hanya lewat WA yang diskon. Kalau di Shopee gak dapat diskon. Hanya lewat WA admin. Ya udah, oke Dede. Kita bilang sampai ketemu lagi besok. Sampai ketemu besok. Bye bye. Bye bye. Mwah.